siapa-siapa yang menyerahkan, terus langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan? Yang pertama tentunya atas nama saya pribadi sebagai kepala dinas pertanahan sangat dan apresiasi pemerintah kota, selaku pemerintah kota sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih ya, sebagai kepanjang dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kepedulian masyarakat untuk mau membantu pemerintah kota khususnya di dalam pembangunan, karena ini aset tanah ini sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan pasum dan pasos. Dan hari ini kita menyaksikan bahwa kita juga maksudnya saya harus menyampaikan ucapan terima kasih khusus kepada keluarga besar Ibu Rasdiana dengan Ibu Nurdia yang telah Haja Nurdia dan Ibu Haja Rasdiana yang telah menyerahkan tanahnya. Tanah ini sudah milik karena sudah bersertifikat, ada 4 sertifikat di atasnya untuk dijadikan jalan seluas sepanjang 2460 meter persegi untuk jalan. 2460 meter persegi untuk jalan. Ya, ini dari yang pemiliknya Haja Nurbia dan Haja Rasdiana. Haja Rasdiana untuk dijadikan jalan di Kelurahan Karunrung dan Gunung Sari. Tadi kita sudah mendengar bahwa ini sangat penting untuk menjadi salah satu alternatif jalan masyarakat, karena daerah di sana kan hanya satu akses. Ketika terjadi demo, masyarakat pasti mencari alternatif jalan-jalan yang aman. Nah, ini menjadi satu peluang bagi kesempatan pemerintah Kota Makassar untuk mendapatkan jalan alternatif nanti mungkin di DSPU yang akan melanjutkan setelah kami memisahkan terhadap sertifikat-sertifikat tersebut atas nama pemerintah Kota Makassar. Jadi pengalihan sertifikat dari pemilik lahan menjadi atas nama pemerintah Kota Makassar. Nah, itu seluas 2460 meter panjangnya untuk jalan. Kemudian selanjutnya apresiasi, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga untuk keluarga dari Bapak Haji Mustafa, karena beliau lah yang pemilik lahan yang ada di Kelurahan Paropo yang menghibahkan kepada pemerintah Kota Makassar untuk dijadikan fasilitas sosial. Rencananya kedepannya itu menjadi, awalnya sih posyan, tetapi bisa ditingkatkan menjadi pos khusus, pusat pelayanan terpadu. Bahkan tadi kami bincang-bincang dengan Pak Cal, itu cocok juga untuk lansia.